Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bapak, ibu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ibu yang baik tentu senantiasa mengasihi anak-anaknya dalam kondisi dan situasi apapun dan dimanapun. Demikian juga ketika anak-anak sudah tumbuh berkembang menjadi dewasa atau berkeluarga, maka kita mungkin pernah mendengar lagu sepanjang hidup kita yang begitu bagus, "Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa." Hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Hari ini kita mengenangkan Bunda Maria yang berduka cita. Pesta untuk mengenangkan bahwa Bunda Maria senantiasa bersama dan bersatu dengan Yesus, yang kemarin kita mengenangkan persembahan dirinya di puncak kayu salib. Penulis Injil mengatakan di dekat salib ia berilah ibu Magdalena, ibu Yesus, dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Maria menyaksikan putranya satu-satunya yang sangat dikasih mati tergantung di salib. Tentu suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, karena pada waktu itu salib adalah hukuman yang dianggap paling hina. Dalam pemahaman demikian, tentunya Maria melihat putranya mati bukan karena salah, melainkan karena ia ingin menebus segala dosa-dosa umat manusia. Karena kemunafikan orang-orang pada waktu itu, Yesus mengalami hal itu. Saudara terkasih, inilah pengalaman duka yang begitu dalam. Meski dalam suasana demikian, tentunya Maria masih sanggup berdiri, sebab gambaran ketegaran dan juga kekuatan iman Maria dalam menghadapi segala kedukaan dan deritanya, ia tetap teguh bersama dengan putranya. Dan dia duduk ataupun tidur lemas, bahkan pingsan melihat peristiwa itu, tetapi ia masih mampu untuk berdiri dengan tegar. Tentu karena Maria mengerti dengan baik bahwa dalam duka yang paling dalam, dalam derita yang tidak terkatakan, justru merupakan saat di mana kita harus berada di kaki Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan dalam diri kita. Maria tegar bukan karena dirinya sendiri, melainkan menimba kekuatan ilahi dari salib putranya. Terpisah jauh dari salib Tuhan, tentu tidak berdaya.
Banyak orang yang mengalami duka justru lari dari Tuhan dan melupakan salibnya. Tetapi kita seperti Bunda Maria harusnya justru lari dan mendekat pada salib Yesus itu sendiri. Kita mohon kepada Bunda Maria agar segala doa-doa kita dihantarnya kepada Yesus Putranya yang disalib. Entah itu kegembiraan kita, sukacita, bahkan kedukaan hidup kita selama kita berada di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus